mula-mula dinaiki air itu sebenarnya kita tak menjangka lah air naik begitu cepat kan. Sebab saya sendiri pun terpaksa menyelamatkan banyak tempat lah. Di pejabat lagi saya kena kejar kan. Dalam lebih kurang 10 km daripada sini dan rumah lagi. Jadi tapi alhamdulillah lah, mana dalam suasana kelang kabut tu sambil air naik apa semua, perhubungan di jalan utama tu tak terputus lah, mana saya boleh pergi balik lah. Tapi walau macam mana pun, cuma kita dapat selamatkan mana yang sempat je lah orang kata kan. Nah, untuk selamatkan semua yang pentingnya lah, rumah mana peralatan elektrik alhamdulillah. Tapi dari segi perabot, dari segi apa memang tak sempat selamat lah. Sebab di sini, di Taman Paitaram ni, 100% rumah semua terkena banjir kan. Dan selepas menyelamatkan peralatan rumah, saya terpaksa bekerja ke pejabat lah pula di Kuala Kerang untuk menyelamatkan peralatan pejabat kan. Tapi dalam masa yang sama, macam itulah juga, mana kita tak dapat untuk selamatkan ke semua lah. Ada sebahagian besar juga dari segi perabot, dari segi mesin fotostat, mana kita tak sempat nak selamatkan sebab air naik terlalu cepat . Biasanya dalam tempoh semalaman tu air naik dalam kadar masa tu dulu-dulunya setengah kaki, paling tinggi sekaki. Air ni semalaman naik hampir 4 kaki dah naik. Itu jadi dalam suasana kelang kabut itu biasalah bencana . Memang kita tak dapat naik lah perkara-perkara gitu. Mana kita tak dapat untuk selamatkan 100%. Cuma kita dapat selamatkan beberapa peralatan-peralatan penting je lah. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada terutamanya yang bahagia Ketua Pengarah Kemas Malaysia, Pengarah Kemas Negeri, Gerai Kemas Daerah, dan juga kepada semua kemas-kemas negeri yang memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir, khususnya di dalam Parlimen Kuala Kerang ni yang terdiri pada kakitangan-kakitangan kemas. Alhamdulillah, mana dengan sumbangan tersebut dapat meringankan sedikit bebanan yang mereka tanggung akibat daripada musibah yang melanda ni.